Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Menhan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Senin 14 November hari ini. Sebelum meresmikan, Prabowo bersama Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Masjid Raya ini merupakan replika dari Masjid Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi dan juga hadiah dari MBZ pembangunan masjid ini sejak Maret 2021. Peresmian masjid ini juga dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Holil Komas, Menteri BUMN T. Erick Thohir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ditoro Sito, Garuda TV melaporkan.